distraksi sama dia juga ya. Jadi orang-orang tuh fokusnya bukan ke kita, bukan ke misi acara, bukan ke Instagram, tapi ke Al-Fatihnya ya. Tapi kalau lihat kayak tadi tuker tadi juga ini ada tadi yang menarik, kalau saya kasih kacamata nggak bilang kasih kuda ini nih, saya kayak gimana? Tadinya saya mau kasih kaca nako ya, karena sih saya nggak kasih kacamata ya, dan sih saya nggak tahu, saya tahu apa yang saya butuhkan. Meskipun saya udah punya, tapi dia masih tahu dia, ini masih gonta ganti nih, masih butuh nih. Jadi nggak terbuang mudah sih. Anak buat. Tapi kalau ibarat kuda di Kak Alisti, kenapa sih berdiri kuda? Gak pilih kuda, aku gak mau, karena aku mau beli kuda, tapi dibeliin nasi rumah, tapi gak tau sih. Beneran dong, insya Allah. Tapi kenapa kuda? Kalau gajah gak mungkin, gajah susah. Kayaknya dia ulang tahun belum, bentar lagi, berarti nanti ngasih kado lagi kan. Iya, tadi kan kuda. Nanti ya. Ya kuda. Ya. Jadi pupuk loh. Iya. Tapi kalau bicara ini Kak, tempat tentang menajar doa ini kan lari dari Kak Bila sendiri ini udah mulai kayak mencopis ya, menciptakan lagu promis sendiri bentuknya gimana? Sebetulnya bukan kali pertama untuk kita sebagai produser ya, start production juga sebagai korporasi juga pernah mengerjakan reality show, pernah mengerjakan video juga, dan 4 lagu atau 3 lagu ke belakang Mesti Kejora itu dikerjakan oleh Lesa Production. Jadi pertanyaan pertama, video clicknya. Dan itu challenge baru, tantangan baru. Sebenarnya kalau bilang bisa ngedirect juga, aku bisa produser. Sebenarnya saya hanya memanfaatkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajarin aja selama syuting. Jadi kalau mau produksi sesuatu itu apa sih komponen yang dibutuhkan, apa sih aspek-aspek yang dibutuhkan. Dan saya ketika melihat tadi, video klip tadi luar biasa itu apa ya, saya ada rasa kepuasan tersendiri ketika membuat video klip yang menurut orang itu bagus. Jadi selalu ketika saya membuat salah satu karya atau lagu video clip, saya selalu minta pendapat orang lain dulu, gimana kira-kira ini bagusnya, gimana ini bagusnya. Dan alhamdulillah respon orang yang saya kasih tahu itu bagus katanya, tapi benar-benar kita tidak membuat saya puas diri, benar-benar akan ada karya-karya lain yang lebih hebat dan saya benar-benar bisa terus belajar ya. Ini sesuatu sebagai pasangan, tapi juga insya Allah ini harapannya bisa mewakili banyak tentang pasangan lainnya.